Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita sambung lagi. Hari itu kita dah belajar tajuk ini, kan? Okay, so kita sambung tentang ilustrasi penerbitan. Okay, sebelum tu kita tengok dulu kat atas ni, dekat dalam gerbang seni. Okay, gerbang seni. Dia kata kawaii. Kawaii adalah satu konsep diperkenalkan oleh budaya Jepun yang merujuk kepada penghasilan sesuatu karya yang bersifat comel dan menawan. Dalam konteks ilustrasi, khususnya pada komik dan animasi, konsep kawaii boleh dilihat pada karya misalnya Hello Kitty dan siri animasi Powerpuff Girls. Okay, kawaii. Contoh macam, kawaii desne. Comelnya maksudnya macam tu. Okay. Kita tengok pada ilustrasi penerbitan. Okey, ilustrasi penerbitan digunakan pada kulit buku, buku cerita kanak-kanak, risalah, surat khabar, kulit novel, kartun, ilustrasi cerpen. Okey, apa saja yang untuk dicetak, kan? Tu dia akan menjadi ilustrasi penerbitan. Contoh dia macam ni, kat sini ada gambar kartun. So, ilustrasi, illustrate, lukis lah maksudnya, kan? Okey, ilustrasi ni sebenarnya untuk menyampaikan maklumat dan juga untuk menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. Okey. Contoh macam yang kat sebelah ni. Cuba tengok. Okey, ditunjuk gambar burung hantu kan. Okey, burung hantu ni kira macam ibarat family burung hantu lah. Okey, mak dia buat kerja. Ni buat kerja apa? Sidai kain. Atas ni main. Okay. My old family. Tu jadu cerita dia. Okay. Ilustrasi veteran seperti Jaafar Taib dan ilustrasi contemporary Muhammad Khairul Azman adalah antara ilustrasi buku cerita kanak-kanak tanah ayam terkenal. Okay. Tengok pula ilustrasi fashion. Okey, kalau awak nak jadi fashion designer, memang kena pandai melukis. Kalau awak tak pandai melukis, macam mana awak nak design baju awak, kan? Okey, contohnya macam ni, ha, dia design baju dia. Okey, I nak baju I. Oh. Okey, macam ni, I nak fabric ni, guna fabric, blah, 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 blah. And then, untuk yang pakai I punya baju ni, semuanya yang tinggi 170 ke atas, okay, ha, baru boleh sesuai. So untuk model runway, I nak macam ni. Okay, untuk ini kita akan contoh macam kita guna konsep baju kebaya, ha, kita masukkan sikit elemen baju kebaya kat dalam ni. Okay, tapi kita modernkan sikit, kita akan tambah topi, ha. Itu contoh ni lah. Selalunya ilustrasi fashion macam tu lah. Dia akan ambil tang sini, ambil tang situ. Okay, so jadilah fashion. Okay. Kalau korang nak tengok lagi fashion, okay, contoh macam awak tengok fashion Nelofa kan. Tiba-tiba pakai topi besar lah, apalah. Okay, sebenarnya itu pun memang fashion. Tapi lah fashion ni diikut cita rasa masing-masing sebenarnya. Okay, kita tengok. Puller pada ilustrasi komik dan animasi Awang Kenek. Ha. Ini yang Malaysia punya kan, Awang Kenek. Biasa kalau Malaysia contoh macam kita panggil, oi Awang, Emoy sini, ha, contoh macam tu. Okay, ilustrasi dan animasi komik dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Okey, ilustrasi ni menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berturutan ataupun sequential art. Maksudnya contohlah macam dia buat gambar apa? Okey, orang ni tengah nak sepak bola. Okey, ni satu. Okey, lepas tu dia dah sepak bola kan. Dia sepak bola. Tak. Bola tu dah bergerak depan sikit. Okey. So nanti dia buat lagi lah. Bola tu mungkin jauh. Boleh ke jauh. Okay. Tengok lagi. Ilustrasi pengiklanan. Okay. Kalau untuk iklan pun ada juga.
Contoh dia macam ilustrasi pengiklanan ni kenali sebagai ilustrasi produk. Okey. Digunakan untuk promosi produk, perkhidmatan dan juga menyampaikan maklumat. Okey, contoh macam nak nampakkan apa ni? Quarter bridge. The oldest double decker bridge in Malaysia. Ha. The oldest. Apa maksud the oldest? Betul. The oldest ni yang paling lama lah kiranya. Okey. Tengok pula ilustrasi flora dan fauna. Flora apa? Fauna apa? Flora. Tumbuh-tumbuhan. Fauna. Haiwan. So, jadi lah flora dan fauna. Jangan letak pula korang ada anak nanti letak nama. Okay, city flora, city flora, city fauna. Aduh, carilah nama hidup sikit ya. Okay, ilustrasi ini menggambarkan alam sebenar secara lukisan atau catan yang merujuk kepada alam semula jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Ilustrasi alam turut memaparkan gambaran alam fantasi. Okay, fantasi boleh lah. Okay, kita sampai sini sahaja sebab yang ni nanti kita sambung lain pula. Okay, alright, itu sahaja. Terima kasih.